Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bertemu di Cikeas dan mereka membahas pembentukan lembaga investasi baru. Hal itu diutarakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Namun, Dasko tidak merinci nomenklatur lembaga investasi itu. Dasko menyatakan SBY memiliki pengalaman memimpin Indonesia selama 10 tahun dan sebagai sahabat ia menyebut Presiden Prabowo biasa bertukar pikiran dengan SBY. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan itu berlangsung di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Pertemuan itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada kegiatan Bimbingan Teknis Nasional Partai Demokrat di Jakarta Pusat. Pak Prabowo melakukan pertemuan dengan Pak SBY itu antara lain membicarakan tentang pembentukan lembaga investasi yang akan dibentuk. Nah, karena Pak SBY itu berpengalaman memimpin Republik Indonesia ini 10 tahun, tentunya sebagai kawan dan sahabat, yaitu biasa bertukar pikiran itu aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.